Dan sekarang saya sudah terhubung dengan Mas Aldo. Selamat malam Mas Aldo. Iya Mas, selamat malam Mas. Mas Aldo silakan, boleh didengerin, diceritain ceritanya Mas. Iya Mas, ini cerita kemarin malam. Ini cerita singkat sih ya. Waktu itu jam 11 malam, kampungku itu udah sepi ya Mas. Saya tuh ya lagi di depan pintu, di depan rumah, lagi main HP. Gak tahu memang karena cuaca yang dingin, karena musim hujan ya Mas. Kalau malam kan sering hujan sih sini juga. Saya di Semarang Barat Mas. Ya gak ada rasa takut, pikiran aneh atau apalah. Di saat itu tuh ya tiba-tiba ada sosok nenek jalan di depan saya Mas. Mengenakan jari yang orang Jawa biasa pakai itu Mas. Yang buat ibu-ibu biasa nih. Sama pakai baju batik bunga-bunga gitu dong. Cuman diem aja lewat depan saya. Gak sampai di situ saya ingat kalau itu nenek teman saya yang baru meninggal 7 hari. Kalau itu saya spontan sih, langsung takut masuk rumah, langsung ke kamar. Lalu besoknya tuh saya sharing sama teman kalau ada kejadian kayak gitu dong. Lalu teman cerita, oh iya, kemarin tuh tembok kamarku juga digedor-gedor, arahnya juga sana. Apa pulang ke rumah ya gitu temanku. Ya mungkin bisa jadi. Itu kan ceritanya nenek temanku itu baru meninggal 7 hari Mas. Cuman kalau temanku itu udah dilihatin sosoknya. Cuman kamarnya emang digedor-gedor gitu. Jadi kan tembok Mas, jadi digedor-gedor kencengan kedengeran sampai dalam. Ya keluar, dibuka pintu, nengok kanan kiri, gak ada orang. Kan masih satu gang Mas. Mas Aldo, tapi waktu Mas lihat sosok nenek-nenek ini, apakah Mas Aldo juga seperti mengenali beliau? Pertamanya gak enak banget sih Mas. Masnya begitu lihat tuh, ya mungkin 2 detikan gitu, langsung keinget itu. Kok lewat, banyak udah nggak ada, langsung aku langsung masuk ke rumah Mas, masuk kamar langsung. Nah sempet sih itu kan habis cerita ke temen, terus cerita ke bapak, loh bapak aja juga diliatin. Itu sempet masuk ke, nggak maksudnya nggak ke rumah masuk, bleng tuh nggak sih Mas, cuma di depan pintu kata nih. Itu tuh sosok itu meringis itu loh, meringai gitu. Cuman didimin bapak sih. Gak gimana-gimana. Tapi bapak lihat di hari yang sama dengan Mas? Iya, waktu itu aku udah ketakutan itu kan, aku di kamar Mas, tidur aku langsung. Jadi ya pas lewat di depanku itu ya gak senyum, gak apa, ya lewat biasa aja gitu. Pakai jari gitu tuh Mas, yang kayak selendang itu, sama kayak baju yang panjang batik itu, bunga-bunga itu loh. Oke, menarik sih. Ini harusnya kalau misalnya ada Mas Febri bisa dibahas lebih detail ya. Menariknya adalah karena tadi Mas melihat sosoknya, bapaknya Mas Aldo juga melihat sosoknya, terus yang punya rumah ya, itu ngerasa kayak ada yang ngetok pintu di malam hari itu juga. Iya kan. Lokasi di mana gitu sih? Ini lokasinya di Semarang Barat, Gisik Drono. Oke. Terima kasih Mas Aldo ya. Next time kalau ada pengalaman lagi bolehlah gabung di sini ya Mas ya. Siap Mas, iya Mas. Thank you. Ya, makasih ya Mas. Sama-sama. Ini cerita cukup singkat tapi kalau kita ngalamin lumayan sih ya Kerwati Malda. Lumayan ya, bikin merinding ya. I mean meninggal baru 7 hari gitu kan. Terus dilihatin sosoknya dan seolah-olah seperti pulang ke rumah gitu. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa begini ya? Apakah ada sesuatu yang ini sampaikan ke rumah ya dari 7 hari meninggal? Terus yang pasti ini bukan arwah atau apa bukannya, tapi pasti korinnya. Mas Febri selalu bilang bahwa itu kayak residu energi apa yang ditangkap oleh jin dari orang yang pernah hidup gitu loh kira-kira.